terlihat sangat full juga, jaya full ya. Ini kondisi terkini di Mojoagung, di terminal Mojoagung, di persimpangan 3 Mojoagung Kabupaten Jombang. Ini kita lihat sangat ramai juga karena hari Sabtu malam Minggu pada pulang kerja. Ini terlihat juga sangat rame, ramai sekali. Nah, karena bertepatan dengan hari Sabtu. Itu Cikeng Rahayu arah barat, arah timur, arah Surabaya. Itu juga kelihatan Cikeng Rahayu, tidak tahu nomor berapa nomornya. Itu terlihat dari timur, insya Allah Semarangan Pak, mungkin Semarangan ya. Itu Semarangan Mas Haryadi, kelihatannya Mas Haryadi. Haryadi kelihatannya ya, itu Mas Haryadi beneran. Itu kelihatannya Mas Haryadi ya, kelihatannya Mas Haryadi lagi pasar. Sopon pasar kilo wong sing gandeng dhewe sing akeh vene tur itu 07 ya. Ini nyampe Mojoagung jam 17.50, sekitar jam 6 ya, jam 6 kurang 10 lah sudah sampai sini. Asar. Oh, mobil penuh, sangat penuh. Rezekinya Mas Haryadi sangat penuh sekali. Pol penuhnya. Torito 207, Torito 07. Ini kondisi juga sangat ramai karena juga hari Minggu, hari Sabtu, Sabtu malam Minggu ya, pada balik semuanya. Dari seberang terlihat Sumber Selamat lagi menurunkan penumpang dan arah ke Surabaya. Tepat pukul 6 itu Mr. Black 7087Z, Mr. Black ya, Mr. Black Sumber Selamat. Kelihatannya sos itu. Oke, kita tunggu dari arah timur ke barat ya. Kita tunggu saja. Nah, itu terlihat dari arah timur. Mungkin juga mawal-mawal penuh juga mungkin ya. Itu sangat penuh. Nah, ini terlihat. Nah, itu 7185. Nah, 7185 sangat penuh sekali. Itu sangat penuh sekali. 7185Y sangat penuh sekali. Ini juga banyak penumpang yang naik. Ini sebanyak juga penumpang yang naik. Pesona Salehu ya. Banyak juga yang turun, banyak juga yang naik. Pesona Salehu, Pesona Salehu lah. Nah, itu Pak kondektornya. Angkat 7185 Yogyakarta. Sangat penuh sekali, royoan gon.
Kok kayak royokan gunung mang. Kita tunggu lagi ya dari arah barat dan juga dari arah timur. Atau kita lihat penuh enggaknya karena hari Sabtu ini malam Minggu ya. Itu terlihat dari jauh ada Harapan Jaya itu ya, ada Harapan Jaya dari jauh. Sedang menurunkan penumpang dan mungkin langsung swas ke arah barat. Gak bisa terus. Ini terlihat dari timur ke barat juga Sumber Selamat kalau tidak begitu ya Sugeng Rahayu. Kita lihat dengan nomor berapa itu. Mungkin juga sangat jauh, di seberang situ ada Mira Lara Surabaya. Ini kita lihat kelihatannya busnya juga sangat bagus, 7071. Ini drivernya tidak tahu siapa. Itu sangat jauh, sangat penuh sekali, sangat. 7071 UP, ya, itu sangat penuh juga. Nah, kelihatannya ini bus dari Langgeng Jaya, Insya Allah. Insya Allah minggu-minggu depan saya naik ini 7071 UP. Ini buat incaran ini karena seri baru itu. Langgeng Jaya kelihatannya dan juga masih banyak penumpang yang turun dari Langgeng Jaya Jombang itu harus carinya. Wah, sangat bagus itu. Nah, kita tunggu dulu 7071 UP berangkat ya. Masih lampu merah. Ya, 1170 UP. Karena seri Langgeng Jaya. Masih bagus itu. Nah, berangkat. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Sumber Selamat itu tadi. Kita nunggu di belakangnya itu kelihatan apa itu Jaya. Itu kelihatan Jaya, langsung ambil kanan itu, langsung ambil kanan. Ya. Dengan ciri khas knalpotnya, masih ciri khas, jadi ciri khas. Ini juga seperti arus balik ya, balik pada libur hari kerja hari Minggu ini, sama aja dengan arus balik untuk hari Minggunya malam harus. Oh, ini berarti arus mudik. Nah, lupa, ini seperti arus mudik, mudik ke rumahnya masing-masing, ke tempat tinggalnya masing-masing untuk hari Sabtu, dan hari Minggunya arus balik ke Surabaya. Itu terlihat Mira. Nah, terlihat Mira. Ini loh. Ini terlihat Mira. Sangat penuh juga, sangat full penuhnya loh. Sangat mowol-mowol. Sangat mowol-mowol, sangat full, sangat penuh.
Ngarep ya gak iso, mburi ae. Lari lawu berangkat terlihat Mira juga sangat full notok. Ini juga kita dulu 3 kali ini Mira ini. Nah, saya juga pernah numpak Pak Igo. Ini masih nunggu lampu merah. Jurusan Solo ini. Tapi tidak sampai Jogja mungkin ya. Solo. Terus balik lagi. Full mobil-mobil. Kita berangkat. Dari arah timur ada Harapan Jaya. Mobil-mobil juga sangat penuh loh. Temen dilok penumpangnya loh. Masalah desaan lanang wedok uyel-uyelan loh. Temen dilok ta. Boke gak ngelani loh. Bopo mungka, bopo mudun, bopo, wih sembarang kalir. Ditutupin kuno pak, nang rokokan pak. Nah lo, mobil-mobil, ya. Benar nih kok, naik Sabtu. Oh, rumahnya. Lampu merah, masih lampu merah. Dari seberang sana ada Sumber Selamat. Bukan Kapten Tato ya, bukan ya. Tidak tahu Sumber Selamat berapa itu. Tujuan ke Surabaya. Nah, itu dengan nomor Dan Bagus 7196 ya. Wijet. Ya, awas mbak ya. Awas mbak, awas mbak, awas mbak. Berarti mbak. Mira, belong kanan. Yes, lo itu makin full juga itu, semakin full, semakin banyak penumpangnya itu. Dari seberang terlihat dari arah barat ke timur ini insya Allah Sumber Selamat kalau tidak gitu ya Sugeng Rahayu. Ini masih kita tunggu ya, terlihat dari nah ini apa ini Sumber Selamat.
ombak segoro mungkin ya. Itu terlihat sangat lojang penumpangnya, sangat sepi. Penumpangnya cuma sedikit ke arah timur, ke arah Surabaya. Terlihat sepi, tidak ada penumpangnya. Nah, oh, ruwet bos, 74 7687 UP, ruwet bos, dengan julukan lu ruwet bos. Kita lihat juga dari arah barat ke timur itu tidak kelihatan saya. Insya Allah berhenti. Oh, Sugeng Rahayu, las itu langsung 7372. Langsung ke arah Surabaya, enggak pakai berhenti di terminal Mejagung. Oke, dari arah timur ke barat itu ada Sugeng Rahayu. Enggak tahu itu Semarangan atau Jogja ya. Sebentar, kita tunggu ya. Nah, itu terlihat, pokoknya terlihat tepleknya atas lah, terlihat ya. Nah, ini Semarangan jam terakhir ini 7367. Ini Kenjo mas siapa sih jenenge, sinam dewe pokoknya 7367 Kenjo. Itu masih nunggu lampu merah. Mas apa seret lali apa jenenge bu Kenjo iku lali jenenge. Dhewe gak numpak lali. Ini sampai di terminal Mejagung pukul 7 kurang 10 menit. Mas Andriansa, ya Mas Andriansa, lupa saya. 7367 Semarang, Mas Andriansa. Berangkat, semoga selamat sampai tujuan ya. 7367 Uyat Kenjo. Dan ini juga ada maju mundur. Nah, maju Menara Surabaya. Terlihat dari arah barat terlihat Eka Patas. Terlihat juga dari arah barat itu pariwisata. Terlihat dari arah barat ke timur. Princess ini Pioner. Om enak ibu antar aku tahu numpak. Banter anteng lah Pioner kelas banter guys. Langsung berangkat. Lagi terlihat lagi dari arah timur ke barat dan Sugeng Rahayu 7165 UP. Bukan Mas Wirana juga full juga Yakuza Rebon. Terlihat dari arah timur ada Eka itu mungkin Eka Patas.
top atas. Oh bukan, medali emas. Apa ini, pariwisata apa? Pariwisata mungkin ya. Ini dari arah barat ke timur ada 7 berapa itu sih, enggak kelihatan. Wes banter. Oke, dari arah timur insya Allah itu ada bus. Kalau enggak Sugeng Rahayu ya, lihat dari jauh tadi seperti ada pepleknya Sugeng Rahayu. Ini, oh ini Harapan Jaya ini, di belakangnya Harapan Jaya ini mungkin. Ini Terenggalekan. Nah, ini Terenggalekan, ini juga terlihat full ini penumpangnya. Loh, mawal-mawal, ya kan? Loh, mawal-mawal. Itu Sugeng Rahayu mobil-mobil juga 7324 langsung ambil kanan, itu kelihatan dari jauh langsung ambil kanan. Ini dulu aja yang kita syuting ya. Di belakangnya itu ada lintas ALS ya, jurusan Sumatera itu bang, jauh banget itu jurusan Medan, kalau enggak Medan es Aceh wis go pegel sini bisa wisan. Mira juga ambil kanan, belong kanan Mira lah. Urban skater sih, rotok banter ke urban skater sih. Oke, yaudah itu tadi video saya lihat Sugeng Rahayu sama Sumber Selamat pada hari Sabtu 3 September 2022, yang mudik di hari Sabtu ke arah barat ya. Dan jangan lupa semuanya like, komen, dan subscribe ya di channel saya di Nasrul TV. Dan saya akhiri dari sini dulu, izin asyaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.